Informasi berikutnya, Saudara, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mendesak pemerintah untuk segera mengizinkan liga kembali digulirkan. Menurut Iwan Bule, saat ini pemasukan klub dan persiapan timnas terganggu akibat tidak adanya kompetisi. Ketua Umum PSSI menegaskan federasi akan memenuhi syarat pemerintah agar kompetisi bisa berjalan termasuk pola kompetisi. PSSI memprioritaskan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 kembali bergulir demi memaksimalkan persiapan pemain timnas senior menjelang Piala AFF bulan Desember mendatang. Selain itu, bergulirnya kompetisi diharapkan bisa mengembalikan pemasukan klub, pemain, dan seluruh pihak yang berada di dalam ekosistem sepak bola Indonesia. Perintahkan pemerintah kami ikuti tentang pola daripada kompetisi tersebut. Apakah itu mungkin home away, apakah itu desentralisasi, apa itu dengan tidak penonton, apa dengan penonton, tentunya ini yang kami perlukan agar kompetisi bergulir dan banyak orang yang menggantungkan hidupnya di sepak bola.